bisa terjadi. Hujan deras yang berlangsung minggu malam hingga Senin dini hari juga menyebabkan 9 rumah di Lorong Kaca Peding 2 RT 33 Kecamatan Telanai Pura kembali terendam banjir dengan ketinggian 40 hingga 50 cm. Ini merupakan yang kesekian kalinya warga terkena banjir. Warga berharap secepatnya ada solusi dari pemerintah dalam mengatasi banjir dadakan ini. Mencari jawaban yang pasti. Semua peristiwa tak mungkin luput dari kehendaknya. Mungkin saja negeri ini. Nursida, warga Lorong Kaca Piring 2, mengatakan masyarakat sudah sering mengeluh kepada pemerintah, namun pemerintah sampai sekarang belum juga menanggapi hal ini. Banjir yang sering terjadi di kawasan ini akibat drainase atau saluran pembuangan air yang tersedia tidak memadai sehingga air meluap. Untuk itu warga meminta pemerintah Kota Jambi segera melebarkan drainase di pemukiman mereka agar banjir tidak lagi terjadi. Kerugian dari banjir ini, Bu? Nah inilah banjir apa jadi, inilah tak diapakan. Tidak ada solusi lain ya, Bu, dari sini, Bu? Tidak ada. Tidak ada lah, Om. Di mana lah, Om? Kayak gini lah apuannya. Secepatnya kayak mana, Bu? Ya, secepatnya lah dia apukan got belakang tu lah. Oh, itu ya. Sudah mulai risih, Bu, dengan apa ini kejadian ini, Bu, ya? Hai, Sun Hafiz, Jambi TV.